Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Reza. Kita akan kembali memainkan game Assassin's Creed Origin. Teman-temannya kita udah masuk ke wilayah yang baru dan di situ banyak quest-quest baru juga, teman-temannya. Dan di sana quest-questnya XP-nya cukup lumayan tinggi, teman-temannya. Kemarin juga 3000, teman-temannya. Dan kita bakalan skip dulu gitu ya buat ke questnya si Ayah, karena level kita juga kemungkinan gitu ya, kalau misalkan kita beresin quest ini kita bakalan naik satu level gitu ya XP-nya. Jadi kemarin kalau nggak salah itu sekitar 37 gitu ya, dan kalau misalkan kita udah beresin semua kemungkinan gitu ya kita naik 38 dan kita bakalan bisa lebih cepet jalanin quest yang 40 levelnya, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam in game-nya. Let's go. Oke cuy, ini udah masuk ke dalam in game-nya. Tapi btw ini kan agak malam ya. Kita sulap dulu nih buat jadi siang. Ini seneng banget dah kalau misalkan kita punya skill ini gitu ya. Gelap-gelap dikit ya udahlah, kita percepat jadi siang gitu ya. Nah, ini udah pagi nih kayaknya ya. Oke, di sini ada quest lagi ternyata teman-teman ya, dan questnya itu wah kok di atas nih cuy. Kita naiknya gimana ini? Kita naiknya lewat sini kah? Oke, seperti yang saya omongin tadi teman-temannya, kita bakalan beresin quest-quest yang ada di sini dulu gitu ya. Kok new quest di sini cuy? Oh, synchronize kah? Loh, cuma synchronize doang questnya cuy. Atau ini synchronize nya udah beres ya semua? Kayaknya belum deh, ada beberapa yang belum kita synchronize ya. Pas level on the... Oke, okay. 300. Macet sini bisa. Oh ini. Ampun, baju si Bayek masih basah ya. Me and my gang will give you the grand tour, Bayek. You have a gang? Yes, I'm the most important child in Cyrene. I can see that, Ezio. Bentar, kita ganti baju dulu kayaknya ya. Kayak yang udah bosen gitu. Oh. Lupa malah keluar ya. Kita ada ini cuy, ada yang bisa di upgrade ini cuy. Tuh kan bajunya udah oke. Materialnya oke. Kalau misalkan ini Hidden Blade ya, Hidden Blade kita naikin. Ini material sih yang kita harus naikin cuy. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa lebih ganas lagi cuy. Oh iya, btw ini cuy, ini 400, ini 800. Oh, gading ini naik 18, cuman kalau misalkan saya pengennya yang sekaligus 5 itu loh archernya yang keluar. Nah ini naik 899 cuy. Oke dah, kita ambil ini. Ini nggak ada yang lebih tinggi lagi ya kalau di sini. Oke. Okay. Mana sih? Itu ada tentara yang belum kita kalahin ya. Well, anyway, he spent 10,000 drachma on a floor made of little squares. All of that for some way you watch. When I grow up, I'm going to have a wife who never makes me watch. Ezio class. Why is like that a hard to find, Ezio? Oh, itu ada tiga orang tuh. Tio Diego ne. Bentar ya. Aman. Did you jump from up there? The top of the box?
That's a death sentence. Sure, Ezio. I could do that with my eyes closed. Come on, everyone. Come see Baek fly. Kita harus sinkronize lagi di sini. Fly that high. It's barely a week since that trained brute escaped. See? Didn't I tell you he was brave? Oh my days. What if he falls? He's thicker than a lizard on a rock. Yeah. 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 Woohoo! Look at him go. Jump, jump, Baek. We're watching. Some of those scaredy cats thought you'd missed the cart, but I never doubted it. It's impossible, okay. I wasn't sure myself, Ezio. You swoops through the air. So where next? You're Egyptian, right? My father says you don't worship the same gods as we Greeks. We have some in common. Si Baek disuruh-suruh. Like Serapis. Oh yes, I've heard of him. I've always called Greek in my favor. He likes poetry, music, wine, and all that kind of stuff. But I like him because he has a bow and arrow, and he likes to hunt. Do you like to hunt, Baek? Semua lagi nih. I do. I used to hunt with my boy. If you jump from his temple there, then maybe he'll be watching from Mount Olympus and reward me with my own bow and arrow, so I can hunt rabbits in the woods. I would like to see that. Oh! Banyak bocil nih, cuy. This is it. Isn't Apollo marvelous? Apa kita suruh synchronize lagi kah? Apa papé? Aviene. Berapa orang tuh, cuy, yang ngikutin kita? 6 ya, 6 orang ya. Oh, papa papa. Yes, tinggal. Masih SEO-nya 7. We're all watching. Oh. Ya ampun, kita disuruh loncat sini dah. Ayo Baek, ayo Baek, gak apa-apa. Ya mudah-mudahan XP-nya juga lumayan lah ya. Waduh. Yap, 1, 2, 3. And I'm the one who found him. Apollo is sure to reward me now. You did it! You did it! Our friend Baek does the impossible! Let's go to the next jump. I have one last leap in mind for you, Baek. Are you ready for your greatest challenge? Ya ampun, makin banyak ini bocil. Do you think I can do it? I believe you can do anything, Baek. I'm glad we joined Essie's gang. This is unbelievable. Wait till I tell my sister about today. She used to play with me all the time. But now all she does is moon over that magistrate. Well, you did promise a challenge, Essie. Nobody's allowed up there except the rover. But you look like you can have a few measly bucketheads. Oh, dia mau kabur. Nobody's allowed up there except the rover. But you look like you can handle a few measly bucketheads. Kita harus naik sini, kah? Are you ready, Baek? I present the Acropolis. Bisa dong, sip. Ini udah kan? Tempat ini udah kita beresin kan? Belum cuy. Belum cuy. Yuhu. Boom. It's my birthday. That was last. Udah ya? Forget this day, Baek. Oh, 2000. Oke lah, sekalian aja, cuy. Oh, Mavis! Indiques se volus. This is fun, Mavis! Nah, dari sini kita bisa panggil Seno dulu kali ya. Tujuh, oke. Level kita sama lah ya. Eh, gede coy. Wah. Seru nih. Bentar, kita cari pinggir-pinggirnya dulu ini ya.
takutnya kalau misalkan kita nggak kayak gini dulu ya, kita langsung masuk, kita nggak tahu ya jumlah mereka berapa gitu ya. Terus sama kita nggak tahu mereka posisinya di mana aja gitu. Kita jalan, tahu-tahu ada banyak aja. Ini yang baru kelihatan segini cuy. Kan ada 3 kalau nggak salah ya, kalau kemarin pas saya lihat. Sama tracernya juga ada 4 nih kalau nggak salah cuy. Tuh kan banyak ini. Oke, gas. Kita satu-satu. Kita sikat dulu yang dekat-dekat sini. Yang baru kelihatan cuma 2 ya. Kapten dan komandernya. Harusnya ada 3 kan? I should not be seen in this area. Bagus sih luar dulu ya. Aman. Ini di luar atau di mana nih? 3 orang. Caranya nih. No movere. Gucci lu toki dor. Tuh kan. Kaget loh. Kirain enggak ada siapa-siapa, coy. Tuh enggak ada 2 di sini kan. Satunya kedetek, satunya enggak. Sini dulu, aman. Aman. Pasang trap dulu di sini ya.
teman-teman. Oke, fokus dulu. Yang sampai sana. Yuk, kita duluan ya. Cakep. Jangan nengok dong. Good. Ini gerbang ya? Sip, aman. Kayak gini nih ya, 35. Kalau misalkan komandernya selevel ya sama kita, 37 ya. Aman. Harusnya kita lewat sana aman sih. Sikat dulu yang satu ini. Daripada undang kecurigaan ya, kita masukin sini. Jangan nengok dong. Dip. Kita satuin ya sama ininya cuy.
kan komentarnya belum ketahuan. Ternyata baru kelihatan ya jalan masuknya sini nih. Lah kok manggil si Senu. Kok ada tangga juga nih sini. Sini sebenarnya. Cuman tadi kenapa enggak lihat ya? Emang harus naik kayak gini ya. Tadi kita lingkar luar ya. Kita udah keliling sana kayaknya. Oh iya benar-benar. Oke, mulai dari kanan dulu. Kayaknya ada orang. Bunuh, prohibane. Get back. Pedes juga. Sip. Sip. Ayo. State. E Dio ti lo. Kita ulangin. Waduh, banyak, bro. Sip. Satu lagi nih yang jaga di sini. Tadi lihat kita ya. Tibi ave, tibi manere. Untung keburu. Ini gede banget cuy. Saya bingung mulai dari mana dulu nih. Tracer.
cakep ya, cuman nggak kepake juga ya. Saya kurang suka soalnya. Oh, ada trap juga di sini. Bentar, kita matiin dulu. Ya udah ya. Oh, berarti kita muter nih, cuy. Boom. Oke, berarti kita udah muterin ini, berarti satu-satu kita harus merangsek ke tengah ya. Ya mungkin kita nunggu mereka keluar ya. Kita harus ajak mereka. Sana. Ntar kita ambil archer dulu. Kok full ya? Kalau tadi udah kepake. Oke, di bawah sini ada dua orang berarti. Tadi yang jalan mana sih? Berapa orang ya? Oke, dia nggak ngeliatin. Kita bisa mulai dari yang ini. Enggak deh, dia lapor pasan kayaknya. Dia ngeliat cuy. Dia ngeliat. Kita ikutin dia ya. Sip. Mantap. Ada yang masuk, ada yang di luar. Nyampe gak nih? Enggak dong. Rasain tuh 5 sekaligus. Oke, ini dia maju sini kayaknya. Oke, kita bisa sergap dari belakang. Wah, gak bisa naik loh. Yaudah, kita tunggu aja disini cuy. Ini lagi bawa temennya ya, yang udah mati cuy. Sip. Kita bisa ambil tracer dulu kayaknya. Oh, di atas. Oh, ini tangganya ternyata. Ya. Kita udah ngambil 2 kalau nggak salah ya. Berarti tinggal 2 lagi cuy. Tracernya senjata loh. Nah, komentarnya yang sebelum saya tahu di mana tepatnya nih. Belum sana kayaknya cuy. Kita tangguh lah, kita sikatin dulu ini cuy. You
aman. Aman. Guilu, prohibere. Et nun finis. Kita harus masuk ke sana, cuy. Komentarnya belum kan? Treasure-nya sih udah beres belum sih? Kan treasure-nya satu lagi, komentarnya satu, nggak ada. Ada lagi sih. Oh, kita belum masuk sana ya. Untung aja, cuy. Ya 38 nih, kita 37. Harusnya kalau beda cuma satu, gampang ya. Mudah-mudahan cuy. Cakep. Oh, tameng kan nambah 4 cuy. Ini ada tracer di bawah cuy. Gimana cara ngambilnya, bro? Di bawah situ kan? Gila, pusing nih. Sini kan.
Lewat sini kah ada kah? Lewat terowongan-terowongan gitu mungkin. Mungkin ya. Ini ada terowongan gak? Ya ada dong. Soalnya ini dalam tuh kan jajarannya sama nih, sejajar sama kita ya. Tuh malah di bawah sekarang kalau kita naik. Lewat mana ini, Bray? Ya ada jalan terowongan kemana gitu cuy. Ini ada terowongan gak? Jalan buat masuk. Nah ini ya ampun. Loncat-loncat gitu. Cakep banget. Akhirnya bagus nih kayaknya. Semoga ya. Apa? Ya ampun, bukan siapa-siapa. Ternyata cuma kendi doang ya. Naik 78. Gila apaan nih? Kita lihat. Mana cuy? Loh, kok di sini enggak ada ya? Sama cuy. Bentar. Kok bingung ya? Kok jadi bingung saya cuy. Bentar, kita ada ability 2, kita naikin aja tuh. Mana jalannya? Bingung jalan keluarnya cuy. Ini ngalahin di sini ya. Sampai 1500 loh. Ngeri juga ya, berarti ini termasuk tempat yang gede ya. Biasanya kalau ngalah-ngalahin ini biasa nggak nyampe dah. Ya. Kebayang loncat dari atas gitu ya. Wah, udah. Langsung meninggoy cuy. Minggir. Minggir kalian. Bentar. Kok ada orang sih? Kayaknya kita udah. Bentar. Kita lihat. Udah.
could. Tell me. State, conquiesco. Ego stendarsi vi dolor. Ultimo fuor. Kalahin kalian loh tadi. Datang cuy, datang cuy. Mana aku nggak bisa di looting sih ini? Kalian kan udah kita bebasin tadi cuy. Kenapa masuk lagi? Tangkap lagi kah? Lepasin lo.
kan. Samperin cuy. Mabok quid agatur. Prising kamu ya. Kalah gitu cuy dia cuy. Oke, udah checklist ternyata ya. Ada 40 menit gini juga cuy. Kayak kita find ini ya. Collection yang ada di gedung situ tuh. Sekalian ada quest di sana. Sambil perjalanan mudah-mudahan kita ketemu sama tentara-tentara lagi ya. Oh, ini ada bangke-bangke mereka di sini cuy. Iya kos. Bentar, kita cari dulu. Oke, kita masuk lewat mana nih cuy? Kalau ketemu sama orang itu lagi berarti jalan masuknya harus naik. Oke, satu-satu jalan yang harus kita cari di atas nih. Kalau di bawah udah nggak ada ya. Oh, lewat sini. Nah, kita lewat ini aja cuy. Oke, aman. Dibuka cuy. Naik banyak. Are you a protector? If you have a moment, the fate of our founder is at stake. Cip. Kita jalanin quest ini cuy. I'm not a pilot. I'm a magi. Ternyata kita beresin satu camp itu ya. These people don't understand. Lama. Our Roman friends. Tapi enggak ini sih. Lari dalam lagi cuy. Harusnya kita ke sana dulu ya. Habis dari sana baru masuk sini biar sekalian ngambil sama ini. Udahlah, udah terlanjur juga kan. Oh. The Greeks also treat their dead with great honor. And now they suffer like Egyptians. Mana yang mesti kita investigasi cuy? Kok suruh keluar lagi? Jalan ke sini.
bukan keluar lagi ternyata. Banjir, cakep banget ini. Yang bikin tempat kayak gini tuh keren cuy, seriusan. Empty. The tomb's been ransacked. Have the Romans? Tiga lagi kayaknya. Agak lama banyak. Something is missing. Gak ada juga. The founder must have been buried with these treasures. The bow and medallion are gone. The Romans are little more than tomb robbers. The Greeks are learning what it feels like to be Egyptian. Have your land, your dead, and your relics desecrated by an invading force. Kita harus keluar kah? Oke, kita tinggal keluar ya. BTW, ini keluarnya harus manjat lagi gimana nih cuy? Gak bisa gitu ya kita buka pintu. Seriusan, susah amat nih keluarnya juga harus. Ya pun udah malam juga nih ya. Oh, 200 meter. Sana ya. Ntar kita call Seno dulu buat lihat cuy. Oke. Ini apaan sih sebenarnya cuy? Ntar apaan sih sebenarnya ini cuy? Untung orang-orang di sini udah. Loh kok ada mereka. Dan itu banyak banget kayaknya cuy. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah nonton gitu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bakalan lanjutin besok gitu ya untuk beresin quest ini. Mohon maaf banget kalau misalkan kita nggak selesaikan karena ini udah hampir 1 jam dan wow, udah 1 jam lebih teman-temannya belum edit-editnya. Thank you semuanya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan gameplaynya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa di part selanjutnya. See you.